Assalamualaikum dan hai semua. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk menyambung Sudoku Lucas ini ke dalam laptop dengan menggunakan USB cable, dan juga saya akan menerangkan secara basic ataupun asas mengenai MIDI mapping dan menunjukkan serba sedikit bagaimana saya merekod drum track saya dengan menggunakan SD3. So, check it out. Pertama sekali, kita guna USB cable yang selalu guna untuk printer tu untuk connect daripada modul ke laptop. Okay, so bila cucuk dia akan ada bunyi. Yes, dia sudah connect. And then kita boleh start. Yang penting kita guna user kit number 10. Okay, untuk DAW ataupun digital audio workstation saya guna Reaper. Dan cara saya connect daripada Sudoku ni masuk ke virtual instrument dia sini, saya tekan insert virtual instrument on new track. Dia akan keluar macam ni nanti. So saya pilih Superior Drummer 3 yang memang saya sudah install dalam. So kita tunggu sekejap lah. Okay, yang ini no. So nanti dia akan keluar SD3 itu di sini. Yes. Okay, jadi sekarang ni saya tekan dulu pakai mouse. Ada bunyi. So saya pukul lagi Sudoku punya pad ni. Okay. Ada sudah kan? Tapi masalah dia ni, sekarang saya pukul snare. Tapi dia bunyi di tom. Saya pukul di tom, dia bunyi di cymbal. So cara dia untuk kasih synchronize ataupun kasih sama rata tu kedudukan dia, kita pergi setting, masuk pergi MIDI drum ni, and then kita use preset. Okay, bila use preset, saya tekan, saya pukul snare. Yes, dia di snare sudah. Tom and cymbal. Alright. Okay, seterusnya kita akan tengok MIDI mapping key. Tapi sebelum saya explain pasal mapping ni, kita kena tahu konsep mapping tu macam mana. So konsep mapping tu adalah apabila kita pukul di drum Sudoku ni, signal tu dia akan hantar masuk ke dalam sini menjadi MIDI. So setiap MIDI tu dia ada notes dia ataupun number MIDI dia tu. Jadi yang number MIDI itulah yang kita akan kasih synchronize lah dalam sini. So kita, saya buka ni yang show MIDI mapping keys. Okay, now di tepi sini ni yang kamu boleh nampak. Kejap lah. Okay, di tepi sini ni yang kamu boleh nampak MIDI keys dia tu. So dalam MIDI keys ni, snare selalunya number 38. Okay, right. So bila kita pukul snare, dia akan bunyi sana. Tom, dia akan bunyi di mana sudah tu. Okay, tu nah. 48, yes. So, itulah maksud saya. Apa itu mapping? Mapping adalah kedudukan note daripada setiap pad yang ada di dalam Sudoku Lucas ni. Okay. And then, kita, kebaikan dia untuk mapping ni, kita boleh tukar bunyi dia tu. For example, snare sekarang ni, bunyi dia di center snare tu. Tapi kita boleh tukar dia pergi rimshot. Rimshot di sini ada number 40 ni. Snare rimshot. So, bila kita tukar, kita drag saja number 40 punya MIDI sound tu, rimshot. Kita drag masuk pergi 38. So, sekarang snare tu dia jadi sound rimshot. Okay, kita sudah tukar bunyi dia. So kita, saya pukul snare ni, kamu boleh dengar sound dia. Dia sudah jadi rimshot. And kalau kita mau tukar balik kepada sound yang center, kita tarik balik yang snare center tu, masuk pergi MIDI number 38. Pasal snare tu dia punya number 38. Dengar sound dia ya. Okay, dia menjadi sound biasa balik. Mau tukar rimshot? Kita drag saya balik rimshot ni ke 38.
dia sudah tukar jadi rimshot sound. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan cara record menggunakan Reaper ni. Saya tekan button merah ni dan saya main sikit ya. Save all. Okay, jadi mari kita tengok drum yang saya record tadi semua bertukar ke MIDI notes ini. Tekan double click ni. Okay, so boleh nampak inilah MIDI note yang saya main tadi tu. So sebelah kiri ini sebenarnya adalah number MIDI note tu, macam ni yang sekarang saya tekan ni, snare number 38. Jadi kalau kamu tengok garisan dia sini yang semua sini ni titik-titik-titik ni, itulah snare punya note. Jadi saya play dulu untuk kamu. Okay, jadi ini adalah salah satu contoh saya buat tracking drum untuk band saya. Itu saja video saya untuk kali ini, dan kepada anda semua di luar sana, stay safe and don't stop drumming.